Kebersihan hewan dan tempat tinggal perlu dijaga dengan baik agar hewan gak mudah terserang kutu yang menyebabkan penyakit. Kids, siapa yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Hewan peliharaan merupakan hewan yang dipelihara oleh manusia dan memiliki kehidupan yang bergantung pada manusia. Pada umumnya, hewan peliharaan memperoleh makanan dan minuman yang disediakan oleh manusia. Oh iya, hewan peliharaan ini memiliki kepribadian dan penampilan yang menyenangkan. Selain itu, hewan peliharaan juga harus dapat ditaklukkan atau jinak. Sedangkan hewan yang gak jinak atau buas gak disarankan menjadi hewan peliharaan karena biasanya memiliki habitat di alam bebas, bukan di lingkungan rumah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ada beberapa hewan yang bisa kita pelihara seperti kucing, anjing, ikan hias, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar? Yuk kita lihat pembahasannya berikut ini. Cara merawat hewan peliharaan. Pemberian makan dan minum. Manusia perlu memberikan makanan dan minum yang baik dan memenuhi syarat untuk hewan peliharaan. Pemberian makanan dan minum pada hewan peliharaan perlu diperhatikan dan harus diatur. Jangan sampai hewan peliharaan kelaparan atau terlalu banyak makan karena dapat menyebabkan obesitas. Persiapan kandang. Kandang merupakan rumah berteduh untuk hewan peliharaan. Nah, di dalam kandang hewan peliharaan perlu disiapkan tempat makan dan minum yang bersih agar makanannya nggak berceceran. Selain itu, kandang hewan peliharaan juga harus mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga nggak lembab. Menjaga kebersihan. Kebersihan hewan dan tempat tinggal perlu dijaga dengan baik agar hewan gak mudah terserang kutu yang menyebabkan penyakit. Perawatan kesehatan. Hewan peliharaan merupakan makhluk hidup yang juga perlu mendapatkan perawatan kesehatan seperti pemberian vaksin. Pemberian vaksin bertujuan agar tubuh hewan peliharaan kebal terhadap kuman dan penyakit tertentu. Nah, itulah cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar agar hewan yang kita pelihara bisa tetap sehat. Sekarang kita lihat fakta menarik dari Scottish Fold, kucing yang punya telinga terlipat. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!